kiri jalan ada motor tua di depan langsung. Yang lain bunganya keluar. Karena kita tidak punya balai latihan kerja untuk memenuhi kebutuhan lokal Kota Tegal, kita berdayakan lembaga pelatihan keterampilan yang dibina oleh Dinas Tenaga Kerja dan Kebudayaan, dan LPK-LPK ini mengerahkan ex-peserta pelatihan menjahit yang juga kita bina. Hasilnya seperti ini sudah memenuhi syarat minimal, bahannya adalah polipropilen spunbond 75 gram. Ketentuan syarat minimal untuk itu. Saya Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian diperintah oleh pimpinan untuk mendayagunakan lembaga pelatihan keterampilan yang ada di Tegal, karena kita tidak punya balai latihan kerja atau BLK. Di Tegal adanya LPK yang ada kejuruan menjahit, saya minta untuk membantu pengadaan alat pelindung diri, baju hazmat ini, dan ini sudah kita sesuaikan dengan syarat kesehatan dengan bahan yang sesuai, yaitu polipropilen spunbond gramasi 75. Dan alhamdulillah dari dua LPK yang kita minta untuk membantu pembuatan APD, LPK Gajah Mada dan LPK Arum, tiap hari bisa membuat sekitar 80-100 potong APD. Dan ini saya rasa bisa memenuhi kebutuhan untuk APD, baik untuk tenaga medis, paramedis, maupun mestinya petugas lapangan yang ada di posko-posko COVID-19 di Kota Tegal. Nantinya dijual atau gimana, Pak? Ya, kita memfasilitasi untuk penyediaan bahan yang polipropilen ini, kemudian teman-teman LPK dikoordinir oleh pimpinan LPK-nya menjahit, kemudian nanti oleh posko gugus tugas mengganti biayanya, baik bahan maupun ongkos jahit, sebesar Rp75.000 per potong. Kita kirimkan lewat posko di Dinas Kesehatan, nanti Dinas Kesehatan yang akan mendistribusikan ke rumah sakit-rumah sakit yang menjadi rujukan untuk penanganan COVID-19 ini. Kalau kebutuhan di Kota Tegal ada berapa? Ya, sebagai gambaran untuk Kardinah itu, menurut PLT Direktur RSU Kardinah, Dr. Heri, itu per hari 20-30. Mungkin rumah sakit yang lain seperti Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda, Mitra Keluarga, dan juga petugas-petugas lapangan, ya kurang lebih dengan produksi 80-100 per hari itu bisa memenuhi kebutuhan itu. Ini sekali pakai berarti, Pak? Iya. Memang bahan ini untuk sekali pakai, makanya tiap hari dibutuhkan bahan yang siap untuk dipakai oleh petugas medis itu. Pak, ini menerima. LPK Gajah Mada memperdayakan yang ada di sini yang tetap adalah 6. Tapi ketika ada pekerjaan, kita siap membantu semaksimal mungkin, karena kita banyak alumni-alumni LPK yang binaan di Nakerin, Kota Tegal, yang setiap tahun itu penjahit dari Kota Tegal itu 40 orang dari LPK Gajah Mada dan LPK Arum. Maka kita sama ada permintaan kita, karena banyak yang kerja di rumah, karena ibu-ibu untuk kerjaan tambahan, maka sistemnya freelance. Jadi kita permintaan berapapun siap, tapi adanya koordinasi baru bisa menjawab. Kalau sementara saya siap satu hari itu 60, tapi ketika diminta bantuan sehari 100, insya Allah bisa. Yang freelance berapa orang, Pak? Yang freelance itu banyak, yang kita kasih mesin itu 11 orang. Jadi ketika tidak ada pekerjaan, dia tetap kerja di orang lain, tapi tetap bantu saya. Itu mesin saya semua ada di sana. Jadi kita dapat mesin jahit, mesin beras. Nah, jadi kita memang tidak begitu banyak beban, karena ketika tidak pekerjaan, ya, sementara kita menggarapnya kan pakaian seragam baby sister yang untuk pekerjaan ke Jakarta, ke kota-kota Jabodetabek dan yang lain. Jangan lupa subscribe ya.